hal keadaannya zalim. Neh, ha, kalau kita ambil cara terang, bukan mencuri. Ambil harta orang secara tidak sebenar dan tuang tidak sedar. Tuang tidur, ambil bola kocek. Mencuri dia panggil. Tuang tak tidur tapi paling kelain. Ambil tuang nampak. Tak nampak, depan tuang tapi tak nampak. Mencuri dia panggil. Tuang tak ada di rumah, ambil. Mencuri juga. Maka mencuri, dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil, kena takzir. Dosa besar, kena hudud. Faham? Allah sebut, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan yang sabit kesalahan. Takdir kata Malaysia ni melaksanakan Islam suatu hari nanti. Faqta'u, hendaklah kamu. Faqta'u tu dia punya khitab antum, balik pada kamu. Siapa kamu? Pemerintah negara. Kau orang kampung, orang kampung boleh potong tangan pencuri. Nama pemerintah. Ulul amri. Ulul amri maknanya orang yang memilik hak penjagaan memerintah negara. Aidiyahuma, tangan mereka itu. Syaratnya cukup nisab. Katakanlah nisab mencuri RM1,000 inilah. Maka siapa curi RM1,000, maka potong tangan. Neh? Tapi zulma secara zalim. Ada juga mencuri yang tak kena potong tangan, tak kena hudud. Ada mencuri barang curian yang tak cukup nisab. Umpamai curi telur ayam 4 uti, tak kena potong tangan. Dia curi orang pelang, curi lipa orang, tak potong tangan. Nisab ni kerajaan kanu katakan siapa RM1,000 ni lah potong tangan. Dia tu sedap, mari kita curi 900. Dia kata cakap order gitu, dia curi 900 ya, 900 tak kena. 900 tak kena hudud. Tapi kalau sabit kesalahan, tak zil. Faham? Bukan bebas. Mu sabit tak curi, curi. Tetap haram. Kena hukum tak? Kena. Jadi kalau 900, besar dah nilai. Tapi tak sampai hak hudud. Tak potong tangan. Kena takzir. Takzir ni benda. Takzir ni sama ada penjara atau di rotan. Atau kedua-duanya sekali. Potong tangan tak dia? Dah kali murah sangat barang, tak kena takzir. Umpamanya curi telur ayam kapuk. Nampak? Ha, dia ni jenis berani makan telur ayam kapung. Nah, jadi hari itu dia pergi kedai tak ada telur ayam kapung. Ini tak, set makan telur. Nampak? Makanya pergi curi dua teh. Telur ayam kapung bawah tangga jerang dia. Telur ayam kapung ni murah sangat. Maka tak kena takzir. Kena takdib. Dihukum takdib. Kena konseling. Ha, ada ni kat konseling ya. Nak? Ha, mahkamah panggil kena hadir siang ni. Oleh kerana murah sangat, tak kena jerit, tak kena watang. Pasal telur dua teh. Nak? Ha, maka kena takdib, kena ajar, kena nasihat gitu gini. Kena ambil surat apa semua, kena berkalau kurang baik. Dah? Ha, dia gitu. Maka kalau hak siapa hak kena penjara, kena potong tangan, dosa besar. Tapi kalau barang murah pun, tapi hak orang miskin, dosa besar. Walaupun tak kena potong tangan. Umpamanya curi RM10. RM10 ni bagi satu keluarga yang sangat miskin, tak ada sekepeng. Ada RM10 tu, ingin faham juga. Maka merana lah pasal apa, nak beli beras, nak beli telur, buat makan malam tu. Nah, maka jadi dosa besar bagi orang yang mencuri. Tapi kalau RM10 tu milik Tan Sri. Oh, Tan Sri RM10 tak ada nilai. Neh, ha, sumbu kereta dia RM1,000 lebih. Sumbu kereta aja tudung sumbu. Neh, ha, jadi dosa kecil. Neh, ha. Dan kalau lain daripada tu, kalau orang sedar, sedar bukan mencuri. Dia panggil menyamun atau bak merampas atau bak ragut. Hukuman lebih berat, potong tangan kanan, potong tangan kiri. Bak tu kalau laksana hudud, ragut-ragut ni kurang. Ragut ni masuk bak rompok. Ambil harta orang juga secara zalim. Tapi mencuri jalan keadaan tuan tak sedar. Rampas samu dan apa benda ni, ragut, tuan dia sedar. Rampas juga. Potong tangan kanan, potong tangan kiri. Oh, hebat. Nak tayang live dalam TV3. Nah, dalam Twitter pada malam ini, tepat pukul 9.15 malam, nampak? Satu hukuman hudud dimotong akan seorang peragut di Kuala Lumpur, nampak? Akan ditayangkan dalam TV3, tepat jam 9.15 malam, siaran langsung. Nampak? Jangan lupa perhatikan tayangan tersebut. Set-set dia tengok. Tengok lah. Boh kita kena potong tangan lah ni. Nampak tak? Orang takut tak? Takut. Buat apa takut? Hukum Allah. Jat laksana. Nah, ni jauh. Kau banyak dah.
Neh, kohok banyak, kohok banyak. Undang-undang reka diri. Nah, motosikal kena buka api siang hari. Pelik tu. Malam tutup api. Malam tutup api. Belum bermotor itu tutup api. Odoh. Siang buka api. Orang putih mari ke mana? Odoh ramai buka api siang hari. Nak? Ha, tak ada undang-undang dalam dunia. Malaysia siang hari kena buka api. Nak motosikal.